Dan uh, pekan ini kita akan masuk ke materi deep learning for computer vision. Uh, mungkin uh, sebelum kita masuk ke materi, uh, saya ingin mengingatkan bahwa uh, segala yang disampaikan ini adalah dalam konteks computer vision yang berasumsi input kita adalah citra, dan lagi-lagi mungkin tidak directly applicable jika Anda sedang membicarakan data lain, seperti signal, seperti teks, dan lain sebagainya untuk slide kali ini saya meminjam cukup banyak dari sumber-sumber lainnya dan saya juga mengencourage Anda semua untuk ini ya jadilah googler yang yang canggih gitu silahkan gunakan googling abilities-nya untuk melihat banyak referensi di internet hari gini banyak banget referensi yang sangat baik untuk bisa, yang bisa dimanfaatkan untuk uh, suplemen uh, materi kuliah. Jadi ini adalah yang saya gunakan untuk slide kali ini. Oke, okay, saya akan mulai dari basic ya. Jadi saya akan singgung sedikit uh, tentang yang dinamakan artificial neural networks. Ini adalah dua sumber utama yang saya gunakan. Saya sarankan untuk melihat nanti, nanti kalau sempat kita buka juga deh, di kelas yang tautan yang di atas itu, itu ada beberapa animasi yang mungkin membantu pemahaman tentang deep neural networks ataupun artificial neural networks. Oke, jadi kita bedah dulu ya judulnya itu ya artificial neural networks. Jelas ya artificial, buatan. Jadi bahasa Indonesianya ini adalah jaringan syaraf tiruan ya, jaringan syaraf artifisial, artifisial. Nah, saya ingin membuat suatu jaringan yang isinya neural neuron-neuron yang buatan. Artinya saya perlu tahu aslinya tuh seperti apa. Jadi kita ingat-ingat biologi ya. Jadi satu neuron yang ada di dalam otak kurang lebih tentu saja ini adalah simplified diagram ya. Seperti ini intinya yang kita mau lakukan adalah saya punya sesuatu ini nukleus saya yang ini saya terima impuls saya terima informasi saya terima sinyal lalu diproses oleh nukleus saya jadi kita nggak tahu ya yang terjadi dalam kepala kita terima info terima info dari berbagai sumber saya terima saya proses kemudian saya teruskan teruskannya kemana nanti ke neuron lain dan nanti teruskan ke neuron lain dan neuron lain dan seterusnya. Kalau saya ingin meniru seorang sebuah neuron biologis seperti ini, oke okay, saya mau buat ini secara matematis. Jadi saya bikin nih, saya bikin neuron-neuronan. Inilah neuron saya. Seperti neuron betulan, sama saya ingin bisa menerima masukan atau informasi atau sinyal. Saya terima, oh ini informasi, X0 misalnya. Lalu saya proses untuk diterima ke dalam neuron dengan saya kali dengan bobot. Jadi saya kali ini informasi saya, saya mau ambil berapa banyak dari informasi ini? W0. Jadi misalnya 0,5-nya saya ambil. Contoh saja ya. Dan seperti tadi saya katakan, input atau informasi yang diterima itu enggak cuma satu. Saya terima banyak ya. Saya terima informasi-informasi. Contohnya di sini ada tiga, tapi bisa juga lebih banyak daripada itu oleh si neuron punya saya, saya mau proses. Nah, saya sum dulu deh. Saya sum dulu semua yang saya terima, lalu saya tambahkan bias atau saya tambahkan bias di sini. Kemudian saya juga enggak cuman saya hitung doang ya, tetapi saya juga perlu melakukan proses yang tadi saya katakan, biasanya disimulasikan secara matematis dengan suatu activation function atau fungsi aktivasi. Akan saya bahas lebih lanjut di bawah. Jadi, informasi yang saya terima saya jumlahkan, lalu saya masukkan ke dalam fungsi. Lalu, jadilah dia informasi yang sudah diproses. Lalu, ini sudah bisa saya jadikan output, lalu saya teruskan ke neuron lain dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah sebut di dalam neuron saya, saya melakukan sesuatu yang dinamakan activation function. Nah, activation function ini adalah memproses informasi yang tadi sudah dijumlahkan, ya, dari berbagai sumber lalu saya proses melalui menggunakan fungsi yang sering digunakan ada fungsi fungsi sigmoid tanh relu banyak ya nah ini uh, mungkin nggak akan saya bahas semuanya dengan detail banyak banget nggak cuman yang tiga ini ya intinya saya biasanya memetakan impuls saya ke dalam uh, range tertentu yang bisa saya kendalikan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa uh, bahwa eh uh, ensure non linearity memastikan tidak linear artinya apa jangan sampai luarannya itu adalah hasil kombinasi linear haha keluar ya dari dari alin tuh ya jangan sampai output saya adalah sesimpel ax tambah b jangan sampai dia adalah suatu kombinasi linier. Karena kalau dia hanya sebagai suatu kombinasi linier, nggak akan pengaruh mau saya punya satu layer, dua layer, berapa kali neuron yang saya tambahkan, nggak ngaruh ujung-ujungnya dia adalah satu kombinasi linier. Jadi kenapa kita punya layer-layer? Karena kita ingin memproses lebih kompleks, tapi saya harus memastikan bahwa tidak terjadi kombinasi linear tersebut. Jadi dengan menggunakan activation function, saya bisa memastikan terjadi non-linearity. Nah, jadi si neuron yang buatan yang tadi saya buat itu, itu ada namanya. Itu namanya perceptron. Jadi, si perceptron itu menerima input-input kayak tadi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dia nambah-nambahin, dia dikali dengan bobotnya, jadi dia akan mempelajari pentingnya masing-masing informasi, lalu dia akan melakukan activation function, dan dia akan mengeluarkan outputnya. Plus minusnya adalah si perseptron itu itu sebetulnya cukup powerful sebetulnya dan kita juga biasanya selalu bisa melakukan training atau pelatihan sehingga dia terkonver ter ter menjadi konvergen itu dia menjadi konvergen itu adalah meminimalisir minimalisir error dan itu jumlah stepnya atau berapa kali iterasinya itu biasanya finite. Nah, tetapi satu buah perceptron sendiri itu belum bisa nih menyelesaikan problem-problem yang kesannya trivial, yaitu OR, XOR, itu kan sebenarnya cuma ini ya, cuman operator biner. Tetapi perceptron itu tidak bisa men, 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 menyelesaikan masalah itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu plus masalah-masalah yang lebih kompleks lagi, kita nggak cukup satu perceptron, kita perlu multi-layer perceptron. Jadi, kalau dalam ini kita bisa lihat bahwa ini misalnya saya punya input, nanti kita akan lihat ya, dalam konteks citra kayak apa. Saya punya input ini adalah x, x atau apa ini bias yang saya punya. Saya masukkan ke dalam neuron di layer berikutnya dengan kayak tadi dikali weight, sekali weight selalu activation function dan diteruskan ke output layer. Nah, harapannya nanti outputnya itu akan memberikan kita keputusan. Nah, si MLP ini bisa saya train, bisa kita latih dengan menggunakan feed forward back propagation akan saya bahas lebih lanjut juga nanti. Dan plusnya adalah saya tuh teorinya boleh pakai neuron sebanyak yang saya mau. Ini di sini cuma tiga ya horizontalnya. Saya mau taruh 10 juga boleh, taruh 100 juga boleh. Saya juga boleh berapa layer yang saya mau. Saya mau, di sini cuma tiga. Saya maunya 100 layer boleh, boleh, boleh saja. Nah, tetapi perlu diperhitungkan bahwa kalau saya mau semakin dalam akan juga semakin kompleks, semakin banyak bobot yang harus dipelajari, semakin banyak hyperparameter yang terjadi. Oke, sampai sini ini adalah konsep machine learning-nya ya. Nah, itu gimana sih kalau kita mau lihat dalam konteks pengolahan citra? Oke, contohnya adalah ilustrasi yang cukup mudah adalah ketika saya ingin melakukan klasifikasi citra. Saya punya gambar kayak gini nih, gambar kucing. Jangan bosan ya, kemarin juga saya pakai contoh kucing. Mohon maaf, ini kucing atau anjing ya? Jika saya ingin melakukan pemrosesan citra seperti ini, dua dimensi seperti ini, menjadi ke dalam suatu artificial neural network untuk memutuskan dia anjing atau kucing. Yang pertama adalah yang sudah kita pelajari pekan lalu. Yang pertama saya perlu memutuskan dia mau diwakilkan oleh feature vector macam apa. Mungkin kayak kemarin kita pelajari mungkin dengan bentuknya, mungkin dengan warnanya. Nah, ini ini yang perlu dilakukan diputuskan saya mau pakai apa. Oke. Katakan di sini saya punya sesuai saya sudah melakukan proses itu, saya gunakan dia feature factor-nya F seperti itu, panjangnya berapa sih ini? Pura-puranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10. Pura-puranya panjangnya 10 dimensi. Saya jadikan ke 10 feature factor tersebut sebagai neuron input layer pertama saya. Jadi kalau misalkan feature factor saya 2000 ya berarti jumlah neuron input saya harus 2000. Seperti itu lalu saya masukkan lalu oke okay, saya punya layer lagi kita lakukan yang tadi ya wait sekali bobot wait uh, sorry oh, wait sekali bobot wait sekali informasi wait sekali informasi diproses masuk ke dalam layer selanjutnya lihat ya ini semua dari semua input dia masuk ke dalam neuron ini yang tadi biasam ya yang tadi kita pakai uh, notasi sigma lalu diproses dengan activation function berlayer-layer ceritanya di sini saya hanya pakai tiga layer lalu saya langsung nyampe ke output dan untuk kasus klasifikasi classification biasanya di sini saya akan keluarkan probabilitas berapa sih probabilitasnya dia anjing berapa probabilitasnya dia kucing dan proses yang barusan saya ceritakan ini yang dinamakan dengan feed forward step saya punya informasi, saya hitung, saya kali-kali bobot, saya sum, saya activation function, saya teruskan, saya sum, saya activation function, saya teruskan sampai akhir. Dari depan sampai akhir itu adalah proses feed forward. Oke, dari mana saya bisa melatih network saya? Dari mana saya bisa melatih network saya? Saya harus memberikan, ini kan klasifikasi ya, berarti supervised. Saya juga punya yang dinamakan target. Jadi maunya saya, maunya saya kalau dia kucing Kelas probability-nya adalah satu kucing 0, anjing. Kalau saya kalau dia anjing, saya maunya kelas probability-nya dia kucing nol anjing satu seperti itu. Jadi saya mau salah satunya. Tentu saja ketika kita melakukan training nggak pernah ya keluar benar-benar sempurna satu nol itu saya belum pernah ketemu. Biasanya ya ada toleransi errornya misalnya 0,98 dan 0,02 gitu mendekati 1 dan 0. Nah nggak mungkin kan keluarannya persis satu nol maka saya akan memiliki yang dinamakan loss. Saya akan punya error atau loss yang terjadi, yaitu output yang saya peroleh selisihnya dengan target yang saya inginkan. Nah, karena dia supervision, eh sorry, supervised, maka sekarang menggunakan informasi error tadi, saya tahu oh saya masih salah nih segini banyak kesalahan saya. Lalu informasi tersebut saya gunakan untuk melakukan updating error ya sorry updating weights atau weight 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 yang ada pada setiap koneksi ini jadi pelatihan ini banyak ya pakai stochastic gradient descent dan beberapa strategi lainnya yang bisa digunakan untuk melakukan updating weights tersebut dan ini diulang-ulang-ulang-ulang diulang-ulang terus sampai ketika saya punya cat dog sorry saya punya cat seperti ini dia akan sedekat mungkin dengan target yaitu satu dan seterusnya dan seterusnya biasanya nanti ada stopping conditionnya ya misalnya setelah 100 kali iterasi atau setelah errornya sudah lebih kecil daripada sekian jadi ada dua cara untuk stopping condition oke okay. yang saya ceritakan di sini ini adalah simple sekali dia adalah artificial neural network yang sangat simpel dan penerapannya menggunakan feature vector f yang saya sendiri tentukan. Nah, kalau saya bicara tentang state of the art, ini adalah prinsipal ya prinsipal pertama ketika kita menggunakan input citra sebagai input dari suatu multi level multi layer perceptron. Tetapi kalau saya bicara state of the art, sebetulnya basic artificial neural network seperti yang tadi saya ceritakan itu punya banyak kekurangannya juga. Nah, kalau Anda lihat video di Skele itu lebih lengkap dijabarkan beberapa kekurangannya dan juga turunan matematisnya ya. Jadi silakan lihat di video untuk informasi lebih lengkap. Dan ternyata ini membuat ANN yang sesimpel itu jadi kurang populer digunakan. Nah, ya, mungkin Anda sudah pernah dengar hari gini semua orang nyebut deep learning, deep learning. Nah, Kenapa pertama kali deep learning keluar itu adalah kekurangan yang ada pada basic MLP, basic ANNET bisa dihandle oleh deep learning. Saya kasih note ya banyak paper yang akan bilang wah kita dengan deep learning bisa menyelesaikan isu. Saya kasih note di sini bintang sebetulnya itu tidak menyelesaikan isunya. Jadi bukan bukan berarti jadi problem itu jadi tidak ada ya, tetapi dapat dihandle dengan lebih baik dengan strategi deep learning. Plus mungkin ada tahu ya namanya deep artinya apa layernya banyak. Nah dulu tuh kita nggak bisa melakukan itu zaman zaman saya skripsi dulu tuh nggak bisa karena nggak ada computation powernya. Tapi hari gini udah ada GPU udah ada banyak advancement hardware yang meng enable kita untuk melakukan processing yang lebih kompleks. Sebelum kita mulai lebih lanjut saya ketinggalkan dengan quote ini dari Popovic bahwa walaupun dibungkus dengan sangat sellable ya namanya deep learning itu tetapi sebetulnya dinamakan machine learning itu tidak memberikan identifikasi dia tidak yakin memberitahu oh ini kucing ini anjing di contoh yang tadi hanya saja dia memberikan statistical properties yang membantu human mengerti atau mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi janganlah kita menganggap bahwa machine learning dan AI adalah solusi yang bisa mengerjakan tugas kita for us. Oke, okay, saya akan pause dulu. Oke, okay, tadi yang di section pertama tadi kita hanya membicarakan ANN atau artificial neural network yang agak kuno ya kasarnya kalau kita katakan udah udah itu basic banget. Nah, kalau sekarang deep learning tentunya enggak lepas dari istilah convolutional. Jadi ada istilah convolutional neural network, mungkin Anda sudah pernah dengar atau CNN yang dapat melakukan uh, pemrosesan yang lebih canggih dan lebih kompleks. Saya kasih contoh yang tadi kita bicarakan ya, yaitu klasifikasi gambar menjadi dua kelas, either kucing atau anjing. Nah ini, ini sudah bisa dilakukan dengan cara yang tadi saya ceritakan, bisa. Saya bisa punya gambar-gambar, saya latih sehingga saya tahu dia anjing atau kucing. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan klasifikasi ada dua step. Yang terjadi di sini, yang pertama adalah feature extraction step, yang tadi ketika saya memutuskan bahwa setiap gambar akan diwakilkan oleh warnanya, teksturnya, bentuknya, apa yang saya mau, dan yang kedua menggunakan fitur yang saya putuskan tadi, saya melakukan pelatihan, saya learning apakah dia X atau Y, apakah dia kucing atau anjing pada bab minggu lalu kita udah lihat ya beberapa strategi untuk memilih fitur yang paling tepat untuk kepentingan kita. Kita juga tahu bahwa dengan dengan melakukan feature selection, menggunakan dimensionality reduction, dengan menggunakan feature engineering, kita mungkin bisa saja mendapatkan output atau fitur yang paling optimal, yang paling optimal untuk membedakan kucing dan anjing. Tetapi dengan menggunakan CNN, saya bisa mengencapsulate proses feature extraction ini. Nggak perlu lagi saya secara otomatis secara handcrafted. Saya memilih fitur apa yang mau saya pakai. Jadi, saya nggak perlu mikir lagi, oh warnanya nih saya pakai. Coba kita gabungkan dengan bentuk, dengan kita dimensional reduction. Habis itu kita PCA. Itu nggak perlu lagi saya pilih-pilih secara handcrafted, tetapi saya bisa gunakan CNN yang dapat melakukan keduanya secara bersama. Dan ini adalah backbone dari convolutional neural network. Nah, si convolutional neural network ini uh, biasanya, biasanya ya, tidak selalu. Tolong diingat bahwa nggak selalu seperti ini uh, akan meng include akan meng -include proses fitur extraction dan proses training. Jadi akan ada bagian dia melakukan feature uh, extracting fitur. Dan kemudian dia akan lakukan tadi, klasifikasilah atau apapun tes yang kita lakukan. Secara implisit, sebuah convolutional neural network akan menganggap input kita gambar, atau dalam kata lain, dia akan menganggap input kita dua dimensi secara implisit. Dan ini adalah layer pertama di dalam network kita. Ini ada beberapa layer yang mungkin saja kita gunakan ketika kita merancang atau menyusun suatu CNN, ini not limited to lebih banyak daripada ini. Ada banyak yang tidak kita bahas di sini, yaitu mungkin dropout layer, regularization layer, dan lain sebagainya. Yang akan saya fokuskan ada lima buah layer ini. Oke, yang pertama adalah convolution layer. Convolutional layer itu adalah layer-layer awal yang menganggap inputnya adalah sesuatu yang dua dimensi karena gambar kita dua dimensi, kita bisa manfaatkan itu. Jadi ketika saya punya suatu input gambar kucing kayak gini, saya bisa melakukan konvolusi dan mengambil, kan kalau konvolusi ini saya tempelkan ya filter saya, lalu saya hitung jumlahnya, kita udah pelajari konvolusi sebelumnya, dan hasil konvolusinya itulah yang menjadi hasil konvolusi saya. Satu nilai di sini. Nah, ini instead of satu satu satu, satu pixel berkorespondensi ini adalah uh, connectivity-nya receptive field dalam satu receptive field dan ukurannya ini juga suatu variabel mau segede apa filter yang saya pakai 5 kali 5 pixel 10 kali 10 pixel kah sehingga yang dilihat dalam tanda kutip oleh network adalah suatu area ini nggak cuman satu pixel satu-satu tetapi satu area Lalu saya lakukan cross correlation atau convolution secara menyeluruh pada gambar dan saya akan dapatkan suatu hasil dua dimensi yang merupakan hasil filtering. Dan tentu saja kalau saya lagi mempelajari satu gambar seperti ini, tidak hanya satu filter yang bisa saya gunakan, saya bisa lakukan ulang dengan filter lain, ukuran lain. Saya lalu dapatkan banyak sekali feature map hasil ekstraksi konvolusi tadi. Dan ini contohnya ini cuma satu ya satu layer. Saya dapatkan banyak. As you know ini juga bisa banyak ya bisa suka suka saya bisa bisa 10 filter lah yang saya lakukan 100 filter juga ada gitu. Dan itu saya bisa mendapatkan uh, banyak uh, feature map hasil dari pembacaan input gambar. Jadi kasarnya kayak dibaca gitu loh oleh filter-filter yang saya punya, dibaca lalu jadilah dia feature map. Maaf. Nah, nah di sini tentu saja banyak variabel ya atau hyperparameter yang mungkin bisa mempengaruhi e, proses kita, yaitu stride, istilahnya adalah e, berapa, saya gesernya berapa pixel sih? Geser satu-satu kah? Geser dua-dua pixel kah? Geser sepuluh pixel kah? Padding. Nah, kalau saya lagi ngurusin yang di pojokan, apakah saya kasih padding di akhir, di ujung-ujung sana untuk memproses yang pixel-pixel ujung? Lalu depth ada berapa filter yang saya pakai? Di sini kayak tadi saya bilang bisa 10, bisa 100, bisa berapapun sebenarnya. Dan ini adalah satu convolutional layer. As you know, nggak biasanya, biasanya nggak hanya satu convolution layer, ada lebih dari satu, ada dua dan tiga dan seterusnya untuk memproses si fitur lebih lanjut lagi. Oke, itu satu feature map. Ada beberapa manfaat atau keuntungan dari penggunaan convolutional layer. Ini dibahas dengan sangat detail pada video di scale. Kalau anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, tetapi dia itu keuntungannya adalah sparse connectivity. Jadi tidak harus satu pixel satu pixel semua berhubungan dan itu akan membuat komputasi lebih ringan. Kemudian ada juga parameter sharing. Artinya satu filter dan lainnya bisa ber, ini kan bisa beroverlap ya. Jadi kalau saya di sini lalu saya geser cuma dikit, ini saling beroverlap sehingga ada parameter-parameter yang di share antara satu kali filtering dengan filtering lainnya. Kemudian ada juga equivariant representation. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pekan depan sehingga adanya apa ya? kalaupun objeknya pindah tempat dia akan tetap ditranslate menjadi fitur yang sama. Ini adalah layer convolutional layer. Yang selanjutnya ada juga fully connected layers yang mana tidak sparse connectivity dan ini sebetulnya samalah kurang lebih dengan multilayer perceptron yang sebelumnya sudah kita lihat intinya ini adalah hasil feature map yang tadi ya itu semua pixel berhubungan dengan semua neuron jadi di sini kita punya layer seakan-akan kayak multilayer perceptron yang kita kenal dan setiap neuronnya itu berhubungan dengan setiap neuron di layer sebelumnya. Ini juga kadang-kadang penting, terutama ketika kita mau beralih ke proses klasifikasi di akhir. Kalau kita sedang membangun CNN untuk klasifikasi, jadi walaupun ini kesannya kompleks, tapi kadang-kadang dibutuhkan. Oke, ketika saya lakukan konvolusi. Bayangkan kalau gambar input saya besar gitu ya, 600 kali 600 pixel. Lalu saya konvolusi. Memang sih jadi kecil, lebih kecil kalau dikonvolusi. Tetapi dari 600 kali 600, habis itu misalnya berubah jadi 500 kali 500. Saya konvolusi tiga kali pun masih 300 kali 300. Kebayang seberapa beratnya komputasi yang saya perlukan ketika saya melakukan konvolusi berlapis itu. Nah, untuk membuat ukurannya lebih manageable, kita juga bisa melakukan menggunakan pooling layer untuk mengecilkan feature map kita. Kalau ini kan feature map hasil ini ya hasil output dari konvolusi yang paling depan. Kemudian saya bisa secara uh, pakai area ya, pakai area itu saya bisa saya ambil average-nya saja atau max-nya saja untuk saya bisa uh, simplify uh, feature map saya supaya nggak terlalu besar biar nggak terlalu kompleks perhitungan saya. Ini cuma contoh ya. Subsampling yang bisa dilakukan, ada yang menggunakan average, ada yang punya max, tapi banyak sekali pooling lain yang bisa digunakan. Ini contohnya nih, dari sini kita uh, max pooling layer, jadi pakai max ya, uh, dengan dua kali dua ukurannya, kernelnya lalu tidak pakai padding, dan hasilnya dari seperti ini menjadi seperti ini. Selanjutnya, oh tadi saya skip ya, tentang... Uh, tentang uh, activation layer karena intinya adalah activation layer adalah activation function sama seperti yang sudah kita bahas di uh, depan tadi intinya feature map kayak gini keluaran dari konvolusi saya lakukan uh, activation function sehingga menjamin non linearity saya skip tadi sorry. lalu yang terakhir adalah deconvolutional layer nah ini saya uh, ingin disclaimer bahwa sebetulnya istilah deconvolutional ini agak Agak tidak tepat ya sebetulnya, tetapi intinya adalah konvolusi kayak yang tadi kita lakukan di depan, tetapi transpose. Kalau konvolusi, konvolusi yang asal yang tadi kita lakukan di depan, saya punya input besar lalu ukurannya jadi semakin kecil. Ini adalah sebaliknya. Daripada dari dari ukuran yang lebih kecil nih kayak gini nih ukuran yang lebih kecil seperti ini yang biru di bawah, dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar caranya adalah dengan melakukan padding di luar atau dengan melakukan dilasi seperti ini supaya pikselnya menjauh sehingga ketika dilakukan konvolusi dia akan apa dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi kalau konvolusi itu kita melakukan kayak apa sih penyederhanaan lah ya jadi dari besar ke kecil ini adalah lawannya. Dan dari semua layer yang kita punya, nah tadi yang kita bahas cuma lima ya: convolutional, pooling, fully connected, activation, dan deconvolutional. Banyak yang lainnya yang bisa dilihat ada di slide juga, dan juga bisa dicari sendiri. Dan ketika saya katakan, saya menyusun suatu arsitektur CNN, saya mengkombinasikan layer-layer ini. Yang saya ketahui sedemikian hingga saya bisa mendapatkan output yang saya inginkan. Ini adalah contoh suatu CNN yang ini ya, yang basic ya untuk untuk melakukan suatu uh, klasifikasi. Nah, jadi saya punya input kayak gini, ya kan, RGB, lalu saya lakukan convolution, dapatlah saya feature map hasil konvolusi tadi. Wah, ini terlalu besar. Maka saya lakukan pooling untuk mengkompres atau mengurangi informasi saya. Kemudian saya lakukan activation function yang secara implisit ya di dalam sini untuk menjamin nonlinearitas. Saya bisa lakukan batch normalization banyak sekali yang tambahan lainnya. Lalu saya mulai menyambungkan dengan fully connected layer dan masih bermanfaat paling tidak di akhir-akhir untuk mengambil keputusan. Kemudian saya bisa mendapatkan oh ini adalah apa? Dan ini eh, yang sering sekali eh, bukan sering sekali yang yang semoga tidak ada yang salah kaprah bahwa eh, suatu convolutional neural network terdiri dari convolutional layer dan pooling convolution dan pooling lalu fully connected gitu. Ini kurang tepat karena menurut saya suatu CNN itu sebetulnya bisa saya susun sesuka hati saya. Apakah bisa saya lakukan si buat CNN tanpa pooling bisa saja? Apakah saya bisa melakukan konvolu, membuat CNN tanpa fully connected? Bisa saja. Jadi kalimat-kalimat yang kurang tepat adalah ketika dikatakan CNN terdiri dari convolutional pooling dan fully connected karena belum tentu. Dan ini adalah kayak tadi first apa skematik yang biasa ini inilah yang diimplement oleh Yan Lekun ketika dia pertama kali membuat Lenet yang the very first working CNN yang dikatakan sebagai deep learning architecture pertama yaitu dia ingin melakukan klasifikasi digit ya pasti huruf angka 1 sampai 0 sampai 9 yang tertulis tangan dan inilah suatu proses yang terjadi dari depan input gambar dia lakukan secara implisit ekstraksi fitur melalui convolution convolutionnya karena dia dapatkan fitur map ya dia dapatkan fiturnya barulah dia masuk ke dalam classification step untuk melakukan uh, menggunakan ini kayak multilayer perceptron biasa untuk melakukan keputusan oh ternyata probabilitas tertinggi ada di kelas yang mana yang enam maka dia diklasifikasikan menjadi angka enam disitulah adalah uh, skematik paling basic tentang uh, klasifikasi dengan menggunakan kalau saya rangkum, kayak tadi udah diceritakan ya oleh eh, tadi Hoki nanya, berarti kalau bedanya dengan AN yang biasa adalah saya tidak melakukan, saya coba terjemahkan ya, saya tidak lagi melakukan secara manual penerjemahan dari gambar menjadi fitur. Gitu. Kalau sebelumnya tadi saya harus menentukan fitur apa yang mau saya pakai sebagai representasi, di sini tidak lagi saya lakukan melainkan saya biarkan, saya serahkan kepada proses konvolusi untuk melakukan ekstraksi melalui fitur, filter filtering tadi yang paling depan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai machine generated features. Ingat ya, minggu lalu sudah sempat saya introduce bahwa semua fitur yang kita bahas minggu lalu itu yang handcrafted karena si user, si peneliti, saya yang harus memutuskan sendiri Oh saya mau pakai warna, oh saya mau pakai tekstur itu semua keputusan si peneliti itu dikatakan dengan handcrafted. Sedangkan dalam CNN ini saya udah nggak tahu lagi nih apa yang dilihat oleh si network karena dia akan melakukannya sendiri pakai konvolusi tadi. Nah jadi makanya istilah black box sering muncul ketika menceritakan CNN atau deep learning karena banyak yang kita nggak bisa tahu. Kita nggak tahu apa sih yang terjadi di dalam proses ini tuh kita nggak. I don't know. Dia ngeliatin apa sih? Saya nggak tahu. Fitur apa sih yang dia lihat? Kita nggak tahu. Fitur apa warnanya kah? Bentuknya kah? Atau apa? Kita sebetulnya tidak tahu karena dia jalan sendiri. Nah, makanya mungkin Anda sudah pernah dengar juga istilah explainable AI dan segala macam yang berusaha mendemistify proses-proses seperti ini. Nah, salah satu yang akan kita coba lakukan adalah uh, di dalam subab ini, yaitu understanding CNN. Nah, tadi, ketika saya punya gambar input, kayak gini nih, gambar input saya seperti yang tadi sudah dibahas, kita masukkan dia ke dalam konvolusi yang paling pertama. Jadi, akan ada filter nih, konvolusi yang lewatin untuk uh, mengambil uh, feature map. Jadi inilah yang kita lihat, yang bisa dipahami oleh manusia itu adalah ya pixel tadi kan, atau warna tadi atau bentuk tadi, pokoknya yang sesuai yang bisa kelihatan di gambar ini. Makanya ini sering katakan selain sebagai input layer, dia juga suka disebut sebagai visible layer karena itu yang bisa dilihat sama kita juga. Nah kemudian dilakukan ekstraksi, outputnya kan kayak gini nih, yang kita nggak tahu apa tetapi sesungguhnya kita agak bisa melihat apa sih yang dilihat sama si network dengan memperhatikan layer-layer yang paling dekat dengan visible layer. Nah, semakin dia ke sana, semakin dia naik ke dalam, makin dalam itu eh, makin high level fiturnya. Jadi, selama ini yang kita tahu tentang warna, tentang tekstur itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai low level features ya, yang paling kecil yang kita gunakan indikator-indikator unit-unit indikator paling kecil yang kita gunakan untuk recognition. Warnanya apa, bentuknya apa. Nah, oleh si convolutional network ini, convolutional layer ini, dia berusaha mereplikasi apa yang dilakukan di otak kita. Oh, ngelihat warna, ngelihat apa, lalu saya kombinasikan. Saya kombinasikan melalui konvolusi menjadi fitur yang jauh lebih kompleks, fitur yang agak abstrak. Saya tuh nggak tahu konsep apa yang dilihat dari kombinasi low level feature tersebut. Makanya, tadi yang sudah disebut oleh Prof. Aniati, semakin ke dalam layernya low level feature yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita bisa ceritakan seperti warna dan bentuk itu sudah dikombinasikan sedemikian hingga oleh konvolusi menjadi suatu konsep high level feature. Jadi, yang pada akhirnya akan masuk ke dalam tahap klasifikasi bukan lagi sekedar warna, bukan lagi sekedar bentuk, tetapi konsep-konsep yang kita nggak bisa pahami dari komputer tadi. Dan yang perlu diingat adalah apa yang penting bagi manusia ketika melakukan recognition. Belum tentu sama dengan yang penting bagi komputer ketika dia melakukan recognition. Nah, jadi, nah, series of hidden layer ini nama hidden itu tuh tidak hanya lokasi dia lokasi layer tersebut hidden di antara input dan output di tengah gitu ya tetapi dia juga membawa meaning oh dia juga hidden in the sense kita nggak tahu apa yang dia lihat di situ tuh because their values are not given in the input data dan juga model lah yang harus menentukan paling optimal tuh filternya seperti apa sehingga saya bisa menceritakan dengan tepat bedanya car, bedanya person dan bedanya animal. Tentu saja akan beda ya tentang eh, kalau saya sedang melakukan klasifikasi benda lain ya beda lagi pemahaman high level yang akan dimodelkan oleh network. Akan tetapi, eh, cukup tidak ini ya nggak nggak terlalu banyak manfaatnya ya bagi manusia jika kita menganggap oh pokoknya itu black box aja saya nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya gampang banget ya kalau kayak gitu saya mungkin enak banget nulis paper kalau kayak gitu ya wah nggak tahu tuh black box dalamnya nggak tahu apa yang terjadi tapi namanya manusia iseng pengen tahu kan apa sih sebetulnya apa yang dilihat oleh network. Nah untuk mendapatkan insight apa sih machine generated features itu Insight itu bisa dilakukan dengan cara memetakan atau menampilkan filter-filter pada konvolusi yang dekat dengan input layer. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah ini punya saya sendiri, penelitian saya sendiri, saya mencetak train filters dari convolution 1. Kenapa convolution 1 yang saya tampilkan adalah karena convolution 1 adalah yang dia ambil langsung dari gambar. Dan kelihatan, ya, bahwa sebetulnya yang dipelajari mirip-mirip dengan apa yang kita manusia lihat sebagai low level. Ini edges, loh. Dia melihat ada edges-edges edges yang angle-nya seperti ini, angle-nya seperti ini, dan dia melihat kombinasi-kombinasi warna yang terjadi. Nah, ini udah bukan sekedar, oh, warnanya RGB ini nilainya, tetapi sudah dengan level yang sedikit lebih canggih. Oh, ada gambar ini ditambah dengan edge ini dan seterusnya. Nah, di sini dari buku Good Fellow ini tentang deep learning ini bukankah bentuk yang tadi ini nih yang kita ekstraksi dari konvolusi satu mirip ya dengan yang dinamakan dengan Gabor functions. Nah, ternyata handcrafted yang mana kita yang menentukan ya filter dari Gabor function yang di sebelah kiri yang sebelah ini nih Ternyata sangat mirip dengan apa yang dipelajari oleh CNN. Ini adalah yang dipelajari oleh CNN. Bedanya adalah bahwa CNN ini dilatih oleh oleh mesin jadi diekstraksi oleh mesin sedangkan yang kiri adalah yang ditentukan parameternya oleh manusia nah jadinya biasanya kalau ditentukan oleh oleh manusia jadi berpola kan biasanya kalau kita oh, pokoknya kita lihat pola polanya kayak gini yang dengan parameternya kita tentukan sedangkan agak agak random kesannya ya dari CNN karena dia tidak menggunakan cara yang sama dengan kita dia mengekstrak dari gambar oh yang penting adalah edge-edge yang seperti ini warna-warna yang seperti ini. Oke. Okay. Saya akan pause lagi sampai di sini. Oke, okay. saya lanjut ya kalau belum ada pertanyaan lagi. Ups. Salah.